Sebab itu kena ingat banyak mati. Sebab apabila kita ingat mati atau mengingat kematian, muslimin muslimat rahimakumullah, mengingat kematian itu adalah termasuk ibadah yang tersendiri, maka mengingatnya saja seseorang mendapatkan ganjaran, kerana inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dan menjadi suri teladan kita. Nabi SAW sendiri mengingatkan kematian. Ingat kematian bantu khusyuk dalam solat. Ingat kematian boleh menyebabkan kita tuan-tuan menjadikan orang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingat kematian akan memperbaiki tata susila cara kehidupan akhlak dia. Orang yang mengingat kematian membuat kita takut nak buat zalim pada orang lain. Orang yang ingat kematian tuan-tuan perempuan menyegerakan taubat. Hatinya akan selalu rasa cukup. Semangatnya kuat dalam beribadah. Sedangkan terbalik daripada orang yang tak ingat mati, dia akan menunda-nunda taubat dia. Dia tak mau redha pada apa yang berlaku pada dia. Dia rasa tak cukup dengan apa yang Allah beri pada dia. Dia akan bermalas-malasan dalam beribadah tuan-tuan perempuan. Akhirnya orang ini jadi penyakit hubbud dunia, cinta dunia dan takut mati. Itu skill dia, scaling dia sebenarnya. Oh, rupanya gitu. Poin dia nak bahagia duduk berjiran ni, Syekh, apa dia? Ingat mati, Ustaz. Baru dia fikir orang lain. Kalau dia fikir diri dia tak mati, bila masa dia nak fikir orang lain, Syekh? Saya kalau saya tak fikir saya mati, peduli apa kita lah, hantarlah orang lain pun. Dia juga buat kerja-kerja lain kan, kita buat kerja kita sudah. Tak, fikir mati. Esok Allah Ta'ala tanya engkau. Eh, kucing hari tu kau ada berapa ekor? Banyak tak banyak lah. Ada 10 ekor ada. Engkau jaga tak kucing kau hari tu? Kucing ni binatang. Mana boleh jaga-jaga. Biarlah dia keluar. Bila dia keluar, dia pergilah jiran sebelah. Sebab dia pun nak berkawan-kawan juga dengan rakan-rakan semua tu dengannya. Dah dia duduk dengan jiran sebelah pula. Dah ada pula yang kadang membagi makan pula. Kalian suka tengok kucing, suka bagi makan. Kucing ni perangai dia, bila dah bagi makan, dia mesti nak poo je. Dia mesti nak buang ayak je. Tak makan tak apa, dah makan tu dia nak pergi buang ayak. Nak buang ayak dia jadi masalah tu. Pergi mana? Mana-mana ada depan pasu rumah member. Kan? Sekali tengok biskut kering. Alamak, biskut kering. Lebih baik daripada biskut yang basah tu. Kalau biskut basah langsung tak larat kita nak tengok. Tapi biskut kering, dah terbiar lama, dah jadi pot dia. Dan kucing perangai dia, kalau situ dia dah start, di situlah. So akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Sakit tak hati? Tapi kalau yang jaga kucing ni fikir, dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak dia biar pi tak benda tu? Mesti dia buat satu benda supaya kucing aku tak ganggu jiran aku. Pasal apa hang tak fikir jiran? Sebab dia jiran aku. Mengapa pula hang nak fikir sangat? Sebab Nabi kata, Jibril datang padaku cerita pasal jiran ni, seolah-olah bila seseorang tu mati, wasiat tu berhak pada jiran dia.